perbedaannya kalau yang sekarang sih malah 10 tahun ini kita kayak baru mulai lagi nih gitu. Jadi berbenah diri, apa aja sih kayak flashback lagi, apa aja sih yang udah kita lakuin selama ini, apa udah memberi manfaat yang positif untuk para customer gitu. Jadi di tahun ini kita merubah visi dan misi perusahaan juga. Pengennya bikin perusahaan ini menjadi label gaya hidup gitu. Jadi ke lifestyle yang bisa memberi nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Konflik itu pasti selalu ada karena ego masing-masing, ketika pendapatku nggak didengar atau begitu juga sebaliknya. Nah itu yang kita harus pintar-pintar membagi perasaan gitu. Kalau bisa di kantor ya kita memang suka mempertahankan apa yang kita mau gitu dan yang Mas Pandu mau gitu, tapi kita selalu ngambil jalan tengahnya karena kita juga punya tim yang bisa memberi pendapat gitu ya itu. Jadi kayak saling harus ada yang mengalah gitu. Yang spesial momennya, alhamdulillah nih tahun ini adalah tahun ke-10 kita baru aja bikin satu pameran di Senayan City, namanya 10 Langkah Ria Miranda. Jadi pameran tuh memang menceritakan tentang lembaran kisah kita dari awal 2009 sampai tahun ini gitu. Terus yang momen yang paling gak bisa dilupain mungkin momen ketika mau fashion show, ikut Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, dan pengalaman-pengalaman yang show di luar negeri juga. Nah itulah ada salah satu momen yang aku selalu ingat. Jalan-jalan sih, jadi jalan-jalan adalah satu momen yang bikin kita refreshing, mau sama anak, mau sama suami aja, itu kadang bisa nambah inspirasi juga gitu dengan jalan-jalan itu. Itu masalah ego masing-masing gitu. Kalau kita misalnya ngerasa, aku selalu adalah bagian yang ngerem gitu. Kalau Mas Fondo tuh pengen bisa berlari, sementara aku bilang itu udah cukup gitu. Jadi obsesi-obsesi itu tuh kadang yang bikin kita, aku rasa itu misalnya kayak kita harus buka cabang di mana lagi gitu. Tapi aku bilang itu pembenahan dulu nih, kita apa yang ada dulu yang kita jalanin gitu. Tapi enggak bisa, Mas Fondo itu harus, kita harus tetap berjalan terus gitu. Jadi itulah kayak ego-ego itu yang harus direndam gitu. Harus bisa mengerti apa yang pasangan mau, apa yang tim mau.